Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, amal-amal baik tidak dilupakan oleh Allah walaupun dari kafir, mereka yang belum masuk Islam. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di masa jahiliyah dulu aku sering bersedekah, aku membebaskan budak, tapi itu pahalanya tertulis tidak oleh Rasul. Dan sebelum aku masuk Islam," maka Rasul menjawab, "Aslamta masalah min khair. Semua engkau itu selamat, amal-amal pahalamu yang terdahulu itu tetap tertulis dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekahnya, pahala baiknya, membantu orang lain dan lain sebagainya, itu ditulis oleh Allah, diabadikan, tidak dilupakan." Ini makna hadis. Berkata Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari, menjelaskan makna hadis ini berikhtilaf pendapat para ulama dalam menafsirkan makna hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan seperti yang saya sebutkan, amal pahala yang mereka perbuat sebelum Islam diabadikan oleh Allah setelah mereka masuk Islam tetap tercantum. Tapi makna yang kedua adalah yang dimaksud oleh sang Nabi bukan amal pahala itu ditulis lagi setelah dia masuk Islam, bukan itu. Tapi yang dimaksud perbuatan-perbuatan baik mereka itu yang membuat Allah memberi mereka hidayah. Jadi mereka yang di luar Islam yang banyak berbuat baik tidak Allah lupakan, Allah tuntut dia sampai akhirnya mengenal Islam dan mendapat hidayah. Sehingga orang-orang yang di luar Islam selama ia berbuat baik dan beramal yang luhur, amal-amal baik, bantu orang lain, banyak berbuat baik, maka amal-amal itu akan membuka kasih sayang ilahi hingga mereka tidak wafat kecuali di dalam Islam. Demikian indahnya Allah Jalla wa'ala yang memuliakan hamba-hambanya yang berbuat baik. Bahkan mereka yang di luar Islam pun Allah jadikan amal-amal baiknya menuntut mereka kepada hidayah. Tidak mustahil seorang barangkali tokoh agama non muslim, apakah ia rahib ataukah ia pendeta ataukah ia pendeta atau siapapun, tidak mustahil dia itu wafat dalam keadaan Islam tanpa ada yang mengetahuinya. Sah tidak keislamannya? Sah di mata Allah, tidak sah di mata manusia. Bagaimana tidak sah di mata manusia, sah di mata Allah? Seseorang tidak diakui sebagai muslim secara syariah jika tidak ada saksi yang mengetahui syahadatnya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa masing-masing. Ia mengucapkan makna tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu sudah cukup diakui keislamannya asal ada dua orang muslim atau lebih yang menyaksikannya, ya jadi muslim. Tapi bagaimana dengan muslim yang diakui Allah tapi tidak diakui manusia? Dia tidak mengucapkannya tapi hatinya muslim. Walaupun dia tokoh agama muslim misalnya, sudah di sakaratul maut, hatinya mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslim dia di mata Allah. Tapi di mata manusia tetap tidak bisa terima keislamannya, tidak bisa dikuburkan di kuburan muslimin, dan tidak bisa dikuburkan dengan cara islami karena dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi di sisi Allah dia muslim. Dan sebab itu tak banyaknya orang-orang yang non muslim itu wafat dalam keadaan Islam. Sebaliknya, tanpa banyaknya orang-orang yang seakan muslim tapi karena dosa-dosanya terlalu banyak, Allah palingkan hatinya dari syahadat di saat sakaratul maut. Waliyadzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya tuntunan ilahi menghormati perbuatan baik hamba-hambanya.
Jika seorang hamba berbuat baik, Allah hormati perbuatannya. Demikian tindaknya Rabbul Alamin, dan semua manusia itu lahir dalam keadaan suci, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu sabiin, kullu mauludin ulida ala fitrah, faabahu yuhawwijanahu wa yunassiranahu wa yumajjisanahu." Demikian riwayat Sahih Bukhari. Kullu maulud yulidu ala fitrah. Yuladu ala fitrah, semua yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi ayah ibunya atau walinya yang mengajaknya kepada Nasrani atau Majusi atau Yahudi atau lainnya. Tapi semua bayi lahir dalam keadaan suci. Maksudnya kalau bayi lahir, orang zaman sekarang berkata, kamu kapan syahadat? Dari lahir kamu pernah bersyahadat masuk Islam? Ini pertanyaan sebagian orang muncul di masa sekarang. Tidak bisa demikian. Ucapan syahadat adalah bagi orang yang pernah mengakui Tuhan lain selain Allah. Perlu syahadat. Kalau sudah dari lahir tidak mengakui ada Tuhan lain selain Allah, tidak perlu syahadat disaksikan dua orang lagi. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.